Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Goprak Group. Hari ini kita berada di Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Ini ada di Jalan Raya Lur. Jalan Raya arah Blitar Malang ya. Ini posisinya di Duren, Kecamatan Talun. Ini ada kenter Lur, terjadi susah hidup ya. Ini katanya yang punya barusan kehabisan solar Lur. Jadi ini akan nyoba kita buka untuk kabinnya ya. Nah, dibuka ini Lur. Terus tak kasih tahu Lur. Pompa solar ada di sini teman-teman ya. Nah, di samping selang udara ya. Ini kita putar ke kiri Lur untuk tuas pompanya ya. Untuk membukanya, setelah itu kita pompa. Sampai keras Lur ya. Sampai keras. Kita pompa maju mundur Lur sampai keras. Nah, iki ya kompone. Nah, iki Lur. Memang tempatnya agak sulit Lur. Jadi kalau dari atas ini enggak kelihatan ini. Di sebelahnya bos pom ya. Ini kita pompa terus sampai keras, terus kita tutup lagi. Nah. Kita tutup lagi, kita putar ke kanan, terus di start Lur ya. Terus di starter, kalau ndak hidup Lur, sambil di starter sambil dipompa teman-teman ya. Nah, ini sudah mau hidup. Jadi kalau ndak hidup semacam ini, sambil dipompa sambil di starter teman-teman ya. Ini nanti akan hidup Lur. Sambil dipompa sambil di starter lama-lama akan hidup. Nah, sudah keras lagi dan akan di start Lur ya. Starter dinyalakan. Ini kita tutup lagi Lur ya untuk pompa solarnya. Nah, ini sudah hidup. Ini kita gas. Kalau masih guncang Lur ya, ini kita lepas, kita pompa lagi, kita buka, kita pompa lagi sampai padat, sampai guncangnya selesai Lur ya. Bukan yang depan ini ya, untuk selang gasnya ini cuma cuk atau untuk mematikan mesin ya. Jadi gasnya ada di sini Lur. Gasnya dari belakang ya. Setelah pas tidak guncang, berarti itu sudah aman Lur. Solar sudah naik, sudah padat. Pas kaya biasa nih Lur jari ini. Wes, akan tertenang Lur. Sebenarnya tidak susah Lur, tapi memang untuk kenter semacam itu caranya teman-teman ya. Ini kasihan nunggunya sudah lama Lur, karena kita juga masih ngerjain punya mengerjakan punya orang, jadi ini nunggunya sekitar 4 jam. Dan teman-temannya pun juga banyak yang datang Lur, banyak yang bantu ternyata juga sama aja enggak bisa. Tapi sekarang sudah sip, sudah bagus, sudah siap untuk jalan lagi. Jadi caranya memang semacam itu Lur, kenter itu ya, lain tidak sama seperti mobil lainnya. Wes ngono Lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.